Okey, saya dah pun order mi kari dan juga kuetiau goreng. Sebab tengok tadi makcik tu goreng kuetiau kan, macam best je. So saya dah order kuetiau goreng dengan mi kari. Sebab orang kata pun kalau dah sampai sini wajiblah order mereka punya mi kari. So kita tunggulah kejap, sekejap sampai lah tu. Okay, assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel Warung Hunter. Pagi ni saya breakfast jauh sikit lah. Dekat mana ni? Lah ni saya berada di Jelapang, Ipoh. Lah ni saya nak breakfast dekat ni ha. Mi Kari Wan ataupun orang-orang tempatan panggil kedai ni dengan nama Mi Kari Kak Yah. Lokasi kedai ni terletak di Taman Keledang Jaya, Jelapang, Ipoh, Perak. Saya sebenarnya kedai ni saya punya member yang beritahu. Nama dia Zuli. Dia kata hang kalau dah sampai Ipoh, hang kena try mi kari ni. Dia punya mi kari, orang kata apa, memang sur lah. Jadi dah alang-alang sampai Ipoh ni, saya nak try lah dia punya mi kari. Of course lah, dah sampai tempat mi kari, kenalah try dia punya mi kari kan. Untuk semangkuk mi kari dekat sini, harga dia RM6.50, RM6.50. Lepas tu saya, orang kata apa, tertarik, teringin nak try masakan panas kat sini. Jadi saya order lah ni lah, sepinggan kuetiau goreng. Sepinggan kuetiau goreng dekat sini harga dia RM6.50. Tadi masa saya sampai, saya nampak memang ramai sangat pelanggan dekat sini. Lepas tu kan saya nampak ada juga peniaga-peniaga lain yang orang kata apa, yang menyewa tapak lah dekat sini. Ada yang jual sate, ada yang jual murtabak dan juga canai. Ada juga jual nasi lemak, nasi dagang. Ada juga jual pulut udang. Lepas tu kan ada juga jual roti bakar. Kira banyak pilihan lah. Korang tak nak makan mi kari, korang boleh order lah benda-benda lain. Cakap banyak pun tak guna, jomlah kita try. Okey, kita tengok apa yang ada untuk semangkuk mi kari dekat sini. Atas kiri dia letakkan siasat ni daun pudina kot kan. Lepas tu ada juga ni lah, ada juga ni lah, sayur tauge. Lepas tu selak lagi. Ada juga ni lah, fish cake. Saya nak try dulu dia punya kuah kari. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup masin dia, cukup lemak dia. Lepas tu memang terasa dia punya kari dia tu. Lepas tu dia tak berapa pedas sangat. Dia pedas pun pedas yang jenis yang kata pedas, jenis pedas light-light hujung-hujung gitu. Tapi dia punya kuah kari dia taklah, orang kata taklah pekat sangat. Tapi memang cukup lemak dia, cukup asin dia. Dekat dalam tu ada banyak lagi lah meja makan. Tapi saya pilih untuk makan dekat ruang ni, dekat tepi jalan ni. Sebab dekat depan tu tadi ada brother tu tengah baskers, tengah basking. Dia agak bising sikit, so saya pilih lah duduk jauh sikit pada basking tu. Saya makan kat sini, buah pokok. Memang layan. Sebelah ni kalau tak silap adalah jalan Jelapang. Okay, ni dia. Lama betul saya tak makan mi kari kan. Dekat sini kan, selain daripada mi kari yang saya makan ni, tadi saya nampak ada juga mi kicap dan juga kuetiau kicap. Lepas tu kan yang paling best kat sini lah, saya sempat borak dengan owner dia, Kak Liza tu. Dia kata dekat sini diorang punya fishball dan juga tahu diorang buat sendiri, homemade. Maksudnya memang confirm lah halal toyiban. Dia punya fishball tu dia buat sendiri dengan menggunakan campuran ikan tenggiri dan juga ikan merah yang fresh. So dia orang hari-hari dia orang akan buat yang baru lah, sebab dia orang buat tanpa menggunakan bahan pengawet. So korang faham lah kan, kalau buat tanpa gunakan bahan pengawet ni dia tak boleh simpan lama. So dia orang akan buat hari-hari. Tapi saya sempat lah pergi dekat dia orang punya dapur tu kan, tengok proses cara dia orang buat fishball kat sini. Dalam mi kari ni tak ada fishball. Dia orang cuma letakkan ni lah,
saya rasa macam tahu ni. Saya rasa ini macam orang kata apa, macam sayur pucuk kot. Lepas tu ni lah, lupa pula. Saya tak pasti ni, apa saya rasa ni dia punya cabai kot. Dia punya sambal. Dia punya cabai kot ni. So, katanya cabai ni dimakan dengan mi kari ni lah. Agak pedas juga dia punya cabai ni. Kita ambil dia punya cabai sikit. Bila orang bubuh dia punya cabai ni, lagi naik rasa dia. Dia rasa pedas-pedas lemak ni kan. Memang layan. Tadi bila tengok ada banyak pilihan makanan kat sini, rasa macam nak makan semua. Tergoda betul dengan diorang punya menu-menu kat sini. Tapi apakan daya kan, takkan nak makan semua, ada nak masuk. So saya try yang apa, yang main ni, main dish kat sini, iaitu mi kari. Tergigit dia punya daun pudina. Teh tarik. Teh dia dah, kata apa, dah lama kan. So dia jadi suam lah. Pekat teh dia, balance lah dengan dia punya susu. Kote goreng kat sebelah ni kan, memanggil-manggil. Sekejap lagi saya try. Saya nak, kata apa, nak makan dulu mi kari ni. Katanya mi kari dekat sini memang kata apa, legend lah. Sejak tahun 78 tau. Dan dulu dia orang ni berniaga dekat Medan Kit. Dan sampai sekarang dekat Medan Kit tu masih ada lah. So hingga kini dia orang ada dua cawangan lah, dekat Medan Kit dan juga dekat ni, Taman Kledang Jaya ni. Fish cake sikit, mi, tauge, dan dah siap letak cabai dia. Dah makan mi kari separuh kan, baru saya tahu rupanya dekat sini kita boleh macam customize lah menu mi kari tu. Maksudnya korang boleh pilih lah, korang nak yang biasa ke, nak yang special ke, ataupun korang nak lebih fishball dia, korang nak lebihkan tofu, korang boleh customize. Macam yang saya makan pagi ni, yang biasalah, biasa harga dia RM6.50. Kalau korang ambil yang special, kalau tak silap harga dia RM15.50. Yang special tu katanya dia ada udang dan juga kerang. Ui, lain kali mai saya nak try lah yang special tu. Okay, mi kari ni kan, mi kari ni saya letak tepi sat. Saya nak try dia punya kuitiau goreng. Kuitiau goreng yang digoreng panas-panas. Saya memang mengata apa, favourite lah. Kalau sarapan pagi tu ada kedai yang menjual kuitiau goreng dan juga mi goreng panas-panas kan. Untuk sepinggan kuitiau goreng dekat sini, apa yang ada, ada dia bubuh sayur tauge, lepas tu dia pecahkan telur sekali. Lepas tu saya nampak ada isi ayam sikit dan juga potongan fish cake. Dan kata makcik tadi kalau korang nak request letakkan udang pun boleh juga, tapi harga dia lain lah, bukan RM6.50. Last sekali ditabur dengan daun bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga dia letakkan daun kucai. Sedap weh. Tadi saya nampak makcik tu goreng macam simple je, goreng biasa-biasa je, tapi dia punya rasa, itulah orang kata kan, kenangan orang lama goreng ni. Dia punya ayak tangan dia tu, style orang kata apa, style macam mak-mak kita masak. Saya nak try lah makan dengan cabai mi kari ni, makan dengan kuitiau goreng ni. Kena ke tak kena? Hehehe.
layan juga. Saya orang kata apa, sambil makan ni saya tunggu juga kot-kot orang kata terserempat dengan bro Azfar Badrul. Tapi tak nampak pula. Kalau Azfar Badrul ada, saya ajak dia join makan sekali lah. Baik, jadi sekian sahaja untuk episod kali ini. Terima kasihlah kepada korang yang sudi teman saya breakfast pagi ni dekat One Mi Kari ni. Saya kena kota goreng, saya kena mi kari. Jadi kepada korang yang tak tahu lagi kedai ni, mungkin ada yang di antara korang yang tak pernah sampai lagi kat kedai ni. Kalau dah sampai pun nak cari pot sarapan pagi, sinilah antara pot yang korang kena singgah try. Dia orang ni terletak di Jelapang, berdekatan dengan Taman Keledang Jaya. Buka setiap hari katanya, bermula pukul 7 pagi macam tu, sampailah pukul 3 petang. Macam biasalah, seperti biasa, support kami, subscribe kami di YouTube Warung Hunter, follow kami di media sosial juga. Kami ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Jumpa lagi, stay safe guys. Assalamualaikum.